Ini awas lu, ada narap ya tadi lu. Selamat selamat ya Allah ya Rahman. Awas hati-hati guys. Ini perlu pengalaman ekstra ini. Bahaya banget soal mancing di tengah laut. Apalagi ini ikannya ikan liar. Assalamualaikum bosku. Ham swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah banget bosku, akhirnya untuk hari ini balik lagi bersama kami Jupri Samad. Ini masih situasi di tengah laut loh, masih di tengah laut bosku. Oh. Dan kita untuk video hari ini kita akan melihat langsung saat para BK mancing di tengah laut. Dan khususnya buat teman-teman sebelum menonton video hari ini atau kelanjutan video hari ini, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jupri Samad. Dan kita akan lihat-lihat suasana saat mancing langsung di tengah laut bosku. Kok tonton terus kayak apa kelanjutan dari video hari ini, tonton terus pokoknya, tonton terus. Alhamdulillah bosku, sekarang ini bersama Mbak Sake. Mbak Sake, oh mancing apa Mbak Sake? Jambrung. Jambrungan. Ini masih lokasi di tengah laut bosku, ini berdekatan dengan pulau Bawean loh, masih sekitar ya ada 15 mil dari pulau Bawean. Karena cuaca saat ini bisa dibilang sangat cerah banget, makanya nggak begitu jelas dari segi gunungnya. Dan ini Mbak Sake, ini udah tadi atau barusan Mbak Sake? Laki belum kok laki ya? Oh, wis rong jam oleh piro Mbak Sake? Oleh limo. Oh, ada ikan lima bosku. Ada ikan apa aja Mbak Sake? Ikan iku apa oleh kamujan ya? Kamujan. Ikan kanang-kanang. Eh, dikasih umpan apa Mbak Sake? Umpannya apa umpannya? Oh, ikan cumi. Umpannya cumi-cumi bosku. Cumi kecil ya? Umpan tidak besar, Pak. Tapi hari ini bosku bukan hanya Mbak Sake yang mancing, tapi ada saudara kita, konco-konco seperjuangan. Oh, Kak Tasrib. Oh, kita dapat simpatisan dari KKB. Ini pasukan KKB. Lu putung. Putung deh. Selamat gue. Ini baru awal perang tapi udah itu senjatanya sudah putung. Senjatanya putus bosku. Dan ada Baleles, Baleles. Dapat berapa Baleles? Dapat dua, ini legendaris. Ali mancing Baleles, tapi dapat dua. Dan Kak Tasrib ini baru mulai, Kak Tasrib ya? Oh, baru mulai. Ini pasukan KKB ikut melaut. Dan ada Mas Jangkung, si koki kita, koki alam barja. Mas Jangkung, lagi sibuk ya Mas yo? Sibuk membuat menu di sore hari. Oh, ini membuat menu. Kalau nggak ada Mas Jangkung, nasib teman-teman sebangsa dan setanah air tengah laut yo modern pokoknya. Oh, soalnya nggak ada yang masak kecuali Mas Jangkung. Dan ada teman-teman yang lain, si legendaris kita sehari mancing itu juga ikut serta memeriahkan mancing di siang hari ini. Oh, tapi untuk hari ini lokasi berada di tengah laut, berdekatan dengan pulau Bawean, hampir 15 mil dari pulau Bawean bosku. Ini kalau jarak dari sini ke tempat kami atau di darat kurang lebih ada 80 mil kalau di jarak tempuh dengan perjalanan ya kurang lebih ada 15 jam lebih. Oh, Mbak Sake nggak berselang lama. Setelah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti, ternyata Mbak Sake
ini kemungkinan strike, tapi belum tahu ikan yang didapat hari ini guys. Ini masih dalam banget. Belum kelihatan. Mana biasa ke? Oh, ada bosku, kita lihat. Oh, ikan apa mbak? Ikan bala. Oh, ikan bala. Buat telau mbak ya? Oh, buat telau di rumah. Eh, biasa ke? Kalau mancing seperti ini tuh bagi hasil atau milik pribadi biasa ke? Oh, dijual sendiri? Oh, milik pribadi. Berarti enggak sama teman-teman Bayo? Ini dikasih pancing. Ada pancing berapa, Mbak? 3. Dikasih pancing 3, Bosku. Oh, besake. Besake ini bukan ahli masalah mancing, tapi ahli juga masalah menaklukkan cewek-cewek. Huh? Icikiwir, icikiwir. Mancing lagi besake. Mancing lagi ya. Iya lewani lah mbak. Sama ngerti nih, dapat strike ikan yang di luar dugaan nanti. Soalnya lokasi saat ini karang kapal. Karang kapal biasa gitu. Karang kapal. Ini dasarannya mencapai kurang lebih 50 meter besok. Ini karang kapal yang berdekatan dengan pulau Masalam, pulau Bawean. Ini target lokasi saat ini kemungkinan ikan durang mbak ya? Iya, oh jadi bahasa ake katanya iya, targetnya ikan durang. Semoga nanti hasil tangkapan memuaskan, mendapatkan hasil target kita ikan durang. Oh ini teman-teman ada yang mancing, dan kita nanti akan lihat situasi di kondisi di depan bersama teman-teman yang lain. Wow Gusti, setelah ditunggu-tunggu zong, ikan buntek ini mati, ikan berbahaya bosku. Ikan mahal di Jepang mas. Ini di Jepang iya, ikan mahal di Jepang. Walah, ikan yang selalu bikin ulah saat sama pemancing-pemancing di tengah laut. Oh ada Mas Samit. Wilayah ikan buntal, wilayah ikan buntal dorang lagi. Oh, Mas Dikan, dan ada juga Kang Sole lagi ngening mengheningkan cipta kepada Sang Maha Kuasa bosku. Loh, ini lokasi di tengah laut. Untuk nelayan kami ini nelayan porsin. Loh, ini nelayan porsin bersama kapal mini dengan nelayan tentara Sol Rembang yang berasal dari Kragan. Dan kapal yang kita naikin ini adalah GT29. Target melaut paling lama ya nggak ada 7 hari, kadang udah pulang bosku, paling lama itu. Ini nelayan porsin kapal mini nih, kapal mini Rembang Jawa Tengah. Kak Jagung mau membuat menu Kak Jagung? Iya Kak Jagung ahli banget guys. Ini setiap hari, setiap sore, malam atau paginya itu pembuatan menu nih. Ternyata mertua kita dapat tontonan yo. Wah, takoni. Ahli. Sangat kecil. Besar le. Wah. Le jagung ora mate le jagung. Ora. Masak le yo. Masak. Iya le jagung takoni jagung. Padahal orangnya jelek lho, guys. Tapi masake kok enak terus bono apa andresane opo le jagung? Andresane telek kucing. Oh, bosku, alhamdulillah banget. Untuk hari ini sekarang ganti ayahnya Raffi yang strike. Oh, awas ini strike bagus, ini si strike mati di tengah laut. Tapi ikannya belum kelihatan bosku. Oh, masih dalam banget soalnya ini. Jule ini awas lu, ayahnya Raffi yang tadi lu. Selamat ya Allah ya Rahman. Awas hati-hati guys, ini perlu pengalaman ekstra ini, bahaya banget soal mancing di tengah laut, apalagi ini ikannya ikan liar. Jule. Oh, dari teman-teman semua ini banyak mancing. Jule. Oh, di belakang ada sekitar guys,
Julu. Oh, banyak yang mancing untuk hari ini. Selamat. Babangan. Mas bosku. Ismiril. Ismiril. Angkat. Oh, besar guys. Mundur. Cari Pak Garmin. Oh, alhamdulillah banget. Wah, kakak punya besar. Hampir 2,5 kilo. Orang lain lucu. Gembes ping. Gembes ping ya siapa? Gembes apa? Bener iki. Iya, bener. Yo. Namanya Blambe. Namanya lu. Walah. Telat cah. Lu bintrung. Wah, tak agak nih guys ini. Mumpung lagi pesta-pesta mancing di tengah laut. Oh, bosku, dan untuk hari ini ada yang strike lagi nih. Ini bersama Kak Samin. Kak Samin si gendilut. Untuk hari ini strike juga. Ini persaingan semakin ketat. Sama-sama mancing tapi rezekinya beda banget bosku. Kita akan lihat untuk strike hari ini bersama Mas Samin si gendilut. Oh bosku, kita lihat terus dari segi perlawanan ini sangatlah mantap. Tapi belum tahu ini ikan apa untuk hasil strike hari ini nih. Loh, udah ini apa ini? Oh guys, ternyata ikan putihan, ikan cekrok guys kalau di tempat kami. Dan ini teman-teman sebesar dan setanah air juga banyak mancing, sama-sama mancing tapi rezekinya beda banget bosku. Dapat lagi bosku. Padahal tadi sempat strike ikan kakak merah, tapi untuk hari ini strike lagi nih. Oh, ini ayahnya Raffi. Ini si Ahli mancing di tengah laut ini. Ini kalau di darat aja suka mancing di bung atau di dermaga, kadang juga di rawa. Oh, teman-teman, ini haus ini. Ayahnya Raffi lagi haus saat mancing di tengah laut. Apalagi dari hasil strike hari ini kan, ini ikan liar ini. Ikan liar dan target hari ini adalah karang kapal. Oh, ini gelombangnya besar bosku. Oh, strike bosku, strike. Ini gelombangnya besar banget ini. Oh, tapi tidak mempengaruhi untuk mancing liar di tengah laut. Oh, kita akan lihat terus bosku. Ini gelombangnya besar-besar loh, besar-besar banget. Oh guys, ternyata ikan barakuda ini. Alhamdulillah. Oh bosku, alhamdulillah banget. Dan kita langsung mancing lagi. Oh, ini Mas Arifin. Oh, ini untuk hari ini yang mancing full. Mancing semua bosku, full mancing di tengah laut. Oh, teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia merdeka. Shalom.
No.